Profesional. Wow, Zia Nazim tetap teruskan nyanyian walaupun muzik tiba-tiba terhenti. Memang padu lah Zia Nazim ni. Penyanyi popular Zia Nazim menjadi perhatian warganet apabila membuat persembahan baru-baru ni. Menusi rakaman yang dimuat naik di TikTok, Zia Nazim sedang mendendangkan lagu popular Madah Berhelah di atas pentas. Apa yang menarik perhatian warganet adalah ketika Ziana membuat persembahan muzik yang dimainkan tiba-tiba terhenti. Namun Ziana bersikap profesional dengan tetap meneruskan persembahan walaupun sedang berhadapan dengan masalah teknikal. Korang kena tengok video TikTok. Memang padu suara dia. Difahamkan pelantun lagu putus terpaksa itu berada dalam kondisi yang kurang sihat. Sehingga kini, perkongsian rakaman tersebut telah mencecah 150,000 tontonan dan lebih 8,000 like. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet telah meninggalkan komen dengan memuji tindakan Ziana yang tetap meneruskan persembahan walaupun sesuatu yang tidak nyangka telah terjadi. Korang boleh tengok komen kat bawah ni. Bye. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.